Serial Latar Belakang dan Sejarah Konflik Timur Tengah oleh Dr. Jeff Hammond. Episode 8. Keadaan kaum Yahudi dan kaum Arab di Palestina di zaman Ottoman 1517 sampai 1917 bagian kedua. Ahli sejarah Timur Tengah James Parker menulis, selama abad pertama penjajahan Palestina oleh tentara Arab, yaitu 670 sampai 740, Khalif dan gubernur Suriah dan Palestina memerintah atas penduduk yang hampir seluruhnya adalah Kristen dan Yahudi. Selain beberapa Beduin, suku Arab yang suka mengembara pada awal penjajahan itu, semua orang keturunan Arab yang di sebelah Sungai Yordan adalah benteng-benteng tentara. Walaupun tentara Arab berkuasa di Palestina dari 640 sampai 1099, mereka tidak pernah menjadi penduduk mayoritas. Selama masa itu, mayoritas penduduk adalah Kristen, yaitu suku bangsa Asyur dan Armenia, dan orang-orang Yahudi. Selain dokumen-dokumen sejarah, kesaksian-kesaksian dalam penulisan para saksi mata, dan pernyataan-pernyataan para sejarawan Arab yang paling terkenal, yang mendukung fakta orang Yahudi adalah penduduk utama dan mayoritas di Palestina. Kita dapat juga membaca dalam Al-Quran surah 17 ayat 104 bahwa penduduk Palestina adalah bangsa Yahudi dan Allah berkata kepada mereka, tinggal dengan aman di tanah perjanjian. Apa benar Israel hanya kembali ke Palestina di masa modern? Begitu sering waktu membahas kembali bangsa Yahudi ke tanah airnya, ada anggapan umum bahwa mereka kembali setelah 2000 tahun tidak lagi berada di Palestina. Walaupun benar bahwa mayoritas bangsa Israel telah hidup dalam pengasingan, namun hal itu tidak benar untuk semuanya. Tidak benar untuk mengasumsikan bahwa seluruh bangsa Yahudi telah meninggalkan Palestina. Malah bangsa Yahudi hampir di sepanjang 2000 tahun itu tetap merupakan mayoritas penduduk lokal. Pengasingan panjang yang dikenal sebagai diaspora adalah fakta yang dicatat secara luas dalam sejarah dan merupakan bukti bahwa bangsa Yahudi mempunyai hak milik sah atas tanah Israel. Diaspora itu adalah akibat perjuangan bangsa Yahudi untuk dimerdekakan dari kuk perhambaan dan penjajahan Romawi. Kalau yang disebut bangsa Palestina masa kini benar-benar adalah penduduk historis tanah suci, mengapa bukan mereka yang berjuang melawan penjajah bangsa Roma seperti dilakukan bangsa Yahudi? Kenapa tidak ada satu pemimpin Palestina atau satu pasukan Palestina yang disebut dalam semua catatan sejarah dalam perang kemerdekaan terhadap bangsa penjajah? Kenapa hanya pejuang Yahudi yang disebut sebagai pelawan penjajahan Romawi itu? Kenapa semua dokumen historis menyebut penduduk wilayah Palestina adalah penduduk asli dan orang-orang Yunani, Romawi, dan orang-orang lainnya sebagai orang asing? Dan tidak pernah menyebut adanya bangsa Palestina. Setelah perang kemerdekaan Yahudi terakhir, pada abad kedua Kaisar Roma, Hadrian, membumi hanguskan kota Yerusalem pada tahun 135 dan mengubah namanya menjadi Aelia Capitolina dan nama Yudea menjadi Palestina. Dalam usahanya menghapuskan identitas Yahudi dari permukaan bumi, mayoritas Yahudi diusir dari tanah airnya oleh tentara Romawi, fakta sejarah yang memicu diaspora. Namun demikian, banyak kelompok kecil Yahudi telah berhasil bertahan di dalam provinsi Roma yang diberi nama Palestina, dan keturunan mereka telah tinggal tetap di Israel turun-temurun, dan sedikit demi sedikit, ada yang dari diaspora itu yang kembali bergabung sampai abad ke-19. Pada waktu perintis-perintis Zionisme mulai membuat
gerakan pemulangan massal yang telah mulai pada abad ke-19, lalu menjadi banjir pada waktu abad ke-20 untuk luput dari penganiayaan Hitler di Jerman dan Lenin dan Stalin di Rusia. Oleh sebab itu, klaim Yahudi sebagai pemilik tanah Israel sungguh dibenarkan oleh beberapa fakta. Yang pertama, janji Allah di dalam Alkitab bahwa tanah itu diberikan kepada bangsa Israel. Kedua, peneguhan dalam Al-Quran bahwa tanah itu sah diduduki bangsa Israel. Tiga, bukti-bukti sejarah bahwa satu-satunya kelompok etnis yang menduduki wilayah Palestina itu secara permanen di sepanjang 2000 tahun itu adalah kelompok etnis Yahudi. Berabad-abad lamanya dan di bawah penjajah yang berbeda-beda, orang Yahudi di Palestina tidak tunduk kepada tekanan integrasi dan asimilasi dengan kaum penjajah, tetapi telah mempertahankan identitasnya sendiri secara suku, agama, kebudayaan, dan hubungannya dengan bangsanya sendiri yang tersebar di berbagai timur tengah lainnya. Arus aliran Yahudi Misrahim atau Oriental dan Yahudi Sefardim atau Mediterranean ke Tanah Suci telah membantu populasi Yahudi bisa bertahan selama ribuan tahun itu. Kepenghunian wilayah Palestina oleh orang Yahudi telah mendahului kedatangan tentara Arab lebih dari 2000 tahun dan juga selama 600 tahun setelah awal diaspora, sebelum orang-orang Arab mulai menguasai pemerintahan wilayah itu.